Dan ini sepertinya terobosan baru ya, bahwa selama ini kita tahu bahwa yang bermain seruling itu adalah kaum pria. Ternyata saat ini Marto Gistiwang Stohang membuat terobosan baru dengan kaum wanita. Iya, dengan bidan-bidan, Bang. Iya, dan dengan bidan-bidan. Mudah-mudahan iya, pasien-pasien dengan psikologi musik, jadi terhibur, pendekatan terhadap musik atau terapi musik bisa lebih cepat sembuh. Iya, tepuk tangan buat Akademi Bidan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dan ini juga seruling namanya ya, Bang ya. Iya, dan kita lihat juga bahwa pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara sangat meningkatkan di sektor budaya tentunya. Itu yang salah satu misi Bapak Bupati Tapanuli Utara. Iya, di mana juga yang bekerja sama dengan Ibu Satika Nixon Nababan yang telah membuat tenunan ulos yang sampai ke mancanegara tentunya.